Ada satu kesaksian yang saya juga mau bagikan juga. Berkaitan dengan sakit penyakit juga ini. Jadi belakang ini. Seperti yang saya sudah ceritakan di awal, saya agak jarang untuk minta pertolongan dari rumah sakit atau dokter. Saya pernah mengalami benjol di sini. Benjol ini gede, sampai sebesar bola tenis mungkin sini. Berapa lama ya? Dari kecil sampai gede-gede ini mungkin sekitar hampir 2 tahun ini mengalami besar ini. Kita kan pikirannya udah macam-macam. Apa ini kanker, apa tumor, apa-apa, nggak tahu ya. Tapi ya, memang dasarnya saya mengandalkan Tuhan aja, berdoa terus sama Tuhan. Karena saya trauma saya menghadapi dokter. Papa saya kanker, meninggal gitu tanpa ada, tidak setelah kemanapun ke Cina, ke mana, kemana. Meninggal juga. Mama saya kanker juga. Kemana? Kan saya yang bawa ke sini ke situ, saya selalu saya yang ada. Jadi saya udah anggap kalau memang dikasih penyakit begitu ya nggak usah. Buat saya pribadi ya, bukannya ini untuk saya pribadi. Saya nganggap nggak usah saya ke dokter begitu. Cukup saya dengan Tuhan aja. Tahu saya yakin Tuhan penyembuh saya. Udah segera begini sampai suatu hari mungkin sampai puncaknya ini ternyata dia seperti ada matanya. Pagi-pagi hari Minggu saya ingat banget tuh, saya mau ke gereja, saya nggak jadi ke gereja. Akhirnya di kamar mandi ini pecah sedikit. Udah pecah sedikit, istri saya panggil, iya pecah. Pencetin, 3 jam pencetin ini doang, gak habis-habis pencetin. Tapi selama itu kan saya selalu berdoa minta pertolongan, minta penyembuhan dari Tuhan. Selalu saya berdoa. Karena ini kan kena juga ke pikiran dan hati kan, terganggu pasti karena penyakit ini. Saya sampai pernah lihat khotbah Philip Mantova di depan, kebetulan di TV ada Philip Mantova berbicara nama kota kehidupan. Saya bilang, ya kalau memang saya harus meninggal karena penyakit ini, yang penting Tuhan, saya mau klaim, saya mau ambil mahkota kehidupan yang dari kita. Akhirnya ini pecah pencetin 3 jam pencetin sampai saya jerit-jerit ini 3 jam jerit-jerit. Benar itu habis gitu, sampai kalangannya habis pencetin itu, tisu itu sampai berorol gitu, habis. Sampai menyisakan dari begini, sampai akhirnya tangan bisa masuk nyocok. Saking pecahnya ini semua, keluarin sampai nyocok gitu. Cep. Itu berarti saking dalamnya itu urat penyakitnya itu benar-benar dicabut sama Tuhan sampai akar-akar. Makanya saya yakin pertolongan Tuhan itu selalu dia datang. Dan belakangan ini berkaitan dengan minggu kemarin ini, bersamaan saya udah mentret, saya keluar terus, pusing, batuk, pilek, semua itu nyampur. Saya masih dikasih gatel-gatel. Ternyata gatel-gatel saya ini udah 1 bulan lebih. Tiap sore itu gatel-gatel. Udah menjelang sore gini udah gatel-gatel timbul semua nih. Ratusan kayak digigit nyampur ratusan ini, gatel-gatel semua. Udah kesini, sini. Sudah berapa? Hampir sebulan, tapi makin lama makin parah. Pertama makin sedikit-sedikitnya secemplok. Makin sini sampai yang terakhir ini, bulan kemarin itu, hampir semuanya saya gatel-gatel. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Kenapa saya gak penyakit seperti begini? Saya bilang, hampir sama kayak kusnak, saya bilang ini. Tapi tiba-tiba ada yang bicara dalam hati saya. Tuhan menyembuhkan orang buta dengan ludahnya. Tapi ke dalam hati ini berarti harus ada media. Saya udah berdoa sekian lama,
Minta Tuhan, Tuhan sembuhkan, sembuhkan. Tapi tidak apa. Ya mungkin pada saat itulah dibilang ada median yang ditaruh di dalam hati. Tuhan menyembuhkan orang buta dengan ludahnya. Akhirnya saya pakai ludah saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus semua. Semua saya ludahin semua. Benar. Penyakit itu besoknya hilang semua. Dalam nama Yesus kami sekarang ini. Oke, saya bilang kalau sembuh saya harus bersaksi. Pada saat ini saya harus bersaksi. Berarti memang Tuhan ada kasih satu momen spesial untuk iman Pak ini, untuk saya harus bersaksi hal ini. Sembuh itu total hanya dengan ludah Tuhan Yesus. Sambil ludah terkenal darah, darah Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus, darah kuasa, darahnya, darah begitu, ya. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Amin.